Hei orang-orang yang tawakal, jika benar engkau bertawakal, maka jangan banyak ngomong, tapi asukun ila madmunil haq, merasa tenang, diam, kalem, ifah terhadap jaminan Allah Ta'ala. Ini yang jomblo-jomblo, takut enggak masalah jodoh? Serius, masalah nafkah, jodoh mungkin enggak takut, tapi nafkah takut. Udah tenang aja, jalani aja hidupnya ya. Kenapa? Dulu semua yang sudah menikah ini juga takut dulu waktu mau menikah. Wah, gimana cara ngidupin anak-anak nih ya? Makan sendiri aja susah. Dia lupa rumusnya. Allah itu memberi itu seberapa banyak orang tuh ngeluarin, bahkan lebih. Banyak pengeluaran, banyak pemberian. Itu selalu begitu. Coba dulu waktu sendiri gajinya 500 ribu. Pas punya istri 2,5 juta. Punya anak 5 juta. Punya anak lagi 7 juta. Belum punya anak lagi udah 50 juta. Banyak yang begitu. Bahkan lebih dari itu. Jalani aja ya. Jadi apa yang disebut tawakul? As-sukun, merasa tenang, merasa damai, merasa percaya, trust kepada jaminan Allah Ta'ala. Orang kalau percaya itu masih ada ragu gak? Jadi kalau masih bertanya-tanya, besok, nanti, tahun depan aku gimana nasibnya, itu orang belum tawakul ya. Bertawakal ke tempat bekerjanya. Maka di Quran dikatakan bertawakkallah ya, fatawakkalu ya, bertawakkallah kamu kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Mohon maaf, orang tua kita hidup, ada yang sudah mati? Ya, ibu saya pun sudah meninggal. Masih muda ke tahun 58 59.